Puluhan pencinta kucing Kalbar mengikuti kontes kucing memperebutkan piala bergilir Wali Kota Pontianak dalam West Borneo Cat Championship 2023 di Pontianak. Kucing kesayangan berbagai ras beradu kecantikan, mulai dari struktur tubuh, bulu, hingga kelincahan. Sejak pagi, peserta sebanyak 80 pecinta kucing mulai memadati Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk mengikuti kontes kucing dalam West Borneo Cat Championship 2023. Berbagai persiapan dilakukan peserta pada kucing kesayangan untuk mengikuti rangkaian perlombaan. Tidak hanya dari Pontianak dan Kubu Raya, pada kontes yang memperebutkan piala bergilir Wali Kota Pontianak ini juga diikuti peserta dari berbagai daerah seperti Kota Singkawang hingga Kabupaten Ketapang. Kucing-kucing berbagai ras ini akan beradu kecantikan dengan kategori penilaian mulai dari struktur tubuh, bulu, hingga kelincahan kucing. Berbagai ras kucing cantik turut berpartisipasi dalam kontes ini, di antaranya kucing Persia, domestik, British, Maine Coon, eksotik, hingga Bengal. Untuk kegiatan hari ini kita ada cat show, cat show terbesar di Kalimantan. Cat show memperebutkan piala wali kota bergilir. Nah, dalam kegiatan ini juga kita ada 4 juri yang jam terbangnya sudah tinggi. Dalam kontes kucing Kalbar ini juga turut dilaksanakan vaksin dan pengobatan gratis bagi hewan peliharaan. Vaksin yang dilakukan bersama Dinas Peternakan ini untuk mengantisipasi kasus rabies yang sempat marak di sejumlah daerah Kalimantan Barat. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.